khasiatnya begitu. Iya. Ampun, pada makan sesajen semua ini. Ini kemasan grup aja. Buat apa? Ini memang. Emang enggak emang boleh. Udah makan. Emang sesajennya boleh dimakan. Ripang deh wayang Jawi. Makan apaan? Sesajen. Itu sesajen lo. Enggak apa-apa. Ih, lu mah. Orang gua haus. Gila. Nih, ada pemain satu pemain gamelannya. Woi, gila. Apa, Dek? Oke, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 11. Hah? Kelas 11? Iya. Kelas 11 berarti kelas 2. Kelas 2 SMA. Nah, kirain masih SMP. Enggak, ya itu orang Jawa tadi yang foto makan. Tadi udah kesurupan ya, udah pada takut-takutan. Lah, kerjaannya makan sesajen. Lu pikir lu Suzana. Sajen. Terus apalagi ay? Susu kambing hari ini. Sebelumnya makan daging buaya. Makan sesajen loh. Mau makan lagi sesajen sih. Besok awet muda lihat aja. Ini mau makan sesajen aja. Kagak. Udah ini aja rekor karena gua haus. Tantangan memakan sesajen. Makasih. Buat apa? Ini memang. Emang enggak emang boleh. Udah makan. Emang sesajennya boleh dimakan? Enggak apa-apa, boleh. Ini jangan tahu. Enggak apa-apa, orang aku udah makan. Cuma kenapa? Ya, aku udah biasa. Emang aku di rumah juga nanggapin kuda kepang di Lampung. Eh, mampus gua. Banyak yang nanya. Panggil ke daerah berapa, berapa. Ampun, pada makan sesajen semua ini. Kok pada gak ketakutan sih? Aku doang yang takut ya? Ya Allah, ini sesajen ngambilnya enak banget sih. Kayak ngambil makanan biasa. Ini biang sesajen nih. Sekarang kita habis makan sesajen. Hebat. Aku yang nama sesajen gak pernah dinyentuh deh. Ampun. Jangan lupa like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri. Dan jangan lupa loncengnya dinyalain. Sama dan subscribe. Lihat deh. Ini tuh isinya kembang. Dari tadi aku teriak-teriak dikasih apa-apa kembang ini. Enggak. Ini buat apa nih, Bang? Dia minta kembang. Kembangnya buat apa? Buat apa? Tapi aku udah cuci muka kok. Bapak pakai air kembang. Ih, lu. Dari tadi tahu dari acara baru mulai dari siram-siram kembang. Oh, gue kerjain banget. Tahu aku takut itu makin dikerjain. Makin dibully. Makanya. Selesai sudah. Dadah.